Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau percobaan science. Ini aku mau buat gunung berapi. Gunung berapi sebenarnya gede ya, nggak kecil kayak gini ya. Ini cuman main-mainan. Di depan aku ini udah ada sendok kecil. Abis itu ini CH6H10O8. Ini asam glukarat. Nah, kalau ini NaHCO3. Ini apa? Natrium bikarbonat. Ini ada air sama ini. Ada gunung bongbongan. Ini kayak jarum suntik untuk apa itu, ngambil airnya. Nanti dipindahin ke sini. Cara ngebuat gunung berapi bohong-bohongannya ini, dua bahan ini dia ambil pakai sendok ini. Dicampurin, abis itu diaduk. Abis kasih air. Abis itu buar. Lihat apa yang terjadi nanti. Ayo kita mulai eksperimennya. Bukai gula ya. Nih teman-teman, ini yang merah. Kita kasih 8 sendok yang putih. Bu, satu. Aduh, satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Ya susah lima. Aduh. Ah. Lima, enam, tujuh, 8. Dah. Hampir aja kelewatan. Nah, sekarang yang merah. 10. Beda ya. Enggak sama. 1. Nah, ini lebih gampang teman-teman ngambilnya. 1 2 3 4. Aduh, netes. 4. Tadi 4 kan? 5. 6 7 8 9 10. Sekarang kita aduk yang rata, sampai rata. Wow, kepenuhan. Susah jadi teman-teman ngaduknya. Siap ya teman-teman, gimana nanti meletusnya? Apakah cuma di sini melenyes? Apakah puar kayak gitu? Ayo kita lihat nanti. Sekarang aku mau ngasih air. Sabar. Cuuut. Wow. Merinding. Teman-teman, wow, kasih lagi. Sampai ngelenyes tuh teman-teman. Ini panas nggak ya? Suaranya kayak api loh. Oh, nggak panas. Wow. Kita coba tambah air lagi, bisa nggak ya? Wah, semoga bisa lagi.
Wow, gak bisa. Ini juga gak cuma satu kali teman-teman, masih banyak. Kayak mana teman-teman? Seru gak? Kalau teman-teman suka video ini, teman-teman klik tombol subscribe, like, dan lonceng ya. Bye, wassalamualaikum.